Pemerintah Desa Baru Rejo, Kecamatan Siliragung, mengadakan ruatan desa kemarin 1 September. Dalam puncak acara bersih desa yang dilaksanakan di kantor desa dan juga digelar wayang kulit dengan menghadirkan dalang Ki Gondo Menyan. Sebelum pegelaran wayang kulit, pemerintah desa juga mengadakan doa lintas agama yang diwakili umat Hindu pada Sabtu malam 29 Agustus. Dan dilanjutkan umat Kristiani pada Minggu malam 30 Agustus dan umat Islam pada Senin malam 31 Agustus. Karena saat ini sedang pandemi COVID-19, kegiatan dilakukan secara sederhana dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Menurut Zainuri, bersih desa ini kegiatan ritual yang digelar setiap tahun. Dalam kegiatan ini biasanya banyak acara digelar di kantor desa, akan tetapi karena sedang pandemi dan menghadiri kerumunan, maka kegiatan dikurangi dan digelar secara bertahap. Semoga dengan bersih desa ini, Desa Baru Rejo tidak terpapar COVID-19 dan rezeki dan kesehatannya ditambah. Dalam doa lintas agama ini tidak hanya mendoakan Desa Baru Rejo saja, akan tetapi juga berdoa untuk keselamatan bangsa Indonesia yang tengah diuji COVID-19. Semoga pandemi ini segera berakhir dan masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Untuk agenda hari ini, terima kasih. Agenda hari ini adalah rangkaian dari acara bersih desa atau ruatan desa yang biasanya tahun-tahun sebelumnya kita laksanakan secara maraton, malam hari, sore hari, dan siang hari. Karena situasinya sekarang sedang pandemi, kita laksanakan secara bertahap. Kita mulai pada malam minggu kemarin, kita laksanakan doa untuk umat Kristiani, kemudian malam Seninnya kita laksanakan doa untuk umat Hindu, dan malam tadi malam laksanakan doa atau tahlilan oleh umat Islam. Dan hari ini kita melaksanakan ruatan dengan wayangan. Artinya wayangan ini kita laksanakan sesederhana mungkin mengingat situasi dan kondisi saat ini yang sangat memprihatinkan. Harapannya ke depan? Harapan ke depan bahwa pandemi ini segera berakhir, kita doakan bersama-sama melalui bersih desa ini. Mudah-mudahan Desa Barujo tidak sampai terpapar virus corona yang pertama. Yang kedua, keprihatinan kita terhadap situasi di lingkungan ini nanti bisa segera berakhir dengan digelarnya acara ruatan atau doa secara tradisional. Okay.